Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan menangani drat silinder kop yang rusak. Ya, baut silinder kop yang rusak. Kebetulan pada kesempatan kali ini adalah mobil Futura ini. Ini bautnya rusak, tadinya patah terus dibor. Terus kita akan menangani dengan cara yang sederhana, simple, dan tidak banyak modal. Oke, ini langkah yang akan kita lakukan. Oke, langkah pertama kita ambil baut silinder kop yang masih utuh, yang bagus dan masih utuh. Ini baut bekasan, ini kita ngambil di rongsok, di tetelan tukang pretel mobil. Kebetulan ada beberapa tempat, saya beli di sini cukup murah, cuma 5.000 satunya. Oke, kita akan menanganinya dengan menggerenda rucuk baut ini. Istilahnya disenai ya. Oke. Kita gerenda ya. Oke, setelah tadi baut yang utuh kita gerenda pucuknya membentuk kerucut, lalu kita bikin kalenan di antara drat-drat sini. 1, 2, 3, ada 4 titik yang dibikin parit. Nah, ini parit-parit ini fungsinya untuk menyekrap sisa drat yang ada di blok mesin. Ini adalah langkah untuk mengambil, untuk membuat drat dan mengambil sisa gram yang nanti akan disekrap sama baut ini. Dipastikan bautnya baut orisinil ya, biar kuat, biar bisa nyekrap sisa-sisa bor-boran yang ada di blok mesin. Oke, kita menuju blok mesin. Oke, ini baut yang rusak. Posisinya di sini, kita akan pasang dengan baut yang digerenda tadi. Oke. Kita akan mencoba biar masuk. Nah, ini masuknya belum bisa penuh ya. Cara menyekrapnya kita harus putar-putar sampai pol. Anu, tolong bautjing asli sing urung digrendak gawe ini. Iya. Kita lepas. Ini sisa-sisa sekrapan. Kita coba dengan baut yang asli yang gak digerenda. Ini baut asli silinder kok. Kita pasang. Belum full ini. Oke, tadi dengan
tap pertama kita pakai baut yang di lancip, agak lancip. Sekarang kita pakai baut yang cukup dibikin parit di ujungnya saja, nggak usah dipakai lancip untuk taraf finishing. Ini daripada kita membeli alat tapnya, kita bisa menghemat dengan pakai baut bekas silinder kopi yang nggak dipakai. Nah, ini dratnya masih sekitar 1 cm lagi, ini belum masuk, masih agak keras ini. Nah, harusnya ini full bisa masuk. Nah, lihat masih. Kita nggak boleh memaksakan untuk kedalamannya, kita harus menggoyang-goyang baut biar tidak rusak. Nah, setelah beberapa putaran kita lepas, kita lihat dulu. Oke, kita lihat. Ternyata ini beratnya harus kita rapikan lagi. Kita pasang pakai yang lancip lagi ya. Ini perlu kesabaran tingkat tinggi kalau drat-dratnya gini ini. Kita harus sabar, tidak perlu tergesa-gesa, yang penting hasilnya bisa memuaskan. Nah, kita akan mengganti dengan baut yang satunya. Harus diganti-ganti biar lama. Ini kebetulan pas dilepas silinder kopnya, bautnya patah. Terus kemarin dibor, ini kita rapikan dratnya ya. Biar nanti silinder kop bisa dipasang maksimal. Kurang sekitar 3 drat lagi nih.
coba pakai yang satunya. Oke, ini hidratnya sudah mulai full, enteng, kuat. Nah, itu berarti pertanda hidratnya sudah bagus. Ini sudah enggak ada hidrat tersisa, semuanya sudah masuk ya. Bisa di-zoom. Ini hidrat sudah masuk semuanya, full ke dalam, enggak ada tersisa. Berarti ini sudah sempurna masuk dan ini kuat, sudah enggak goyang. Oke. Gitulah cara menangani drat yang rusak pada blok mesin dengan ketelatenan, dengan alat yang sekadarnya saja, tidak usah beli, pakai baut bekas yang bahan baja, itu bisa menangani drat yang rusak. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, share, and likes. Oke. Oke, ini bonus track. Ini anak PKL dari STM mana, Mas? Ksatria. Iya, dari STM Ksatria. Namanya siapa? Anas. Anas Urbaningrum. Nah, ini mekanik pisang geni nih. Kepala sukunya ini nih. Siapa namanya ya, Mas? Hamdan. Hamdan pisang geni. Oke, ini lagi memperbaiki Honda Civic Wonder. Nah, ini direktur utamanya ini. Ini bagian kameramen. Namanya Alfian. Nah. Oke, ini salah tiga monyet-monyet yang belum kelihatan. Ini dari STM mana ya? Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah. Ini sama, Pak. Ah, ini siapa ini ya? Oh, ingon-ingon Curug Cipendok. Iya. Ini mekanik susulan, ini mekanik susulan lagi santuy katanya. Oke, ini ada mobil zaman Brahola bersama Pak Isro. Ini Pak Isro alumnus Trapersada, ini yang punya Trapersada Purwokerto. Ini mobil zaman perang, ini mobilnya Pak Isro ini. Mobil Holden. Nah, ini lagi dicas akinya karena lama nggak hidup, mau dihidupin. Nah, ini mekanik andalan ini, mekanik andalan. Ya, oke. Selamat sore. Oke, yang di depan ini dari STM mana ya? STM Biber. Oh, STM Biber Purwokerto. Ini ada 3 orang. Oke. Oke, itu tadi suasana bengkel mobil pisang gede. Terima kasih. Oke.